Ditandai dengan penandatanganan prasasti, Presiden RI Joko Widodo meresmikan jalan pintas batas Kota Singaraja, Mangwitani, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada Kamis 2 Februari 2023. Pintas batas Kota Singaraja Mangwitani memiliki panjang 5,68 km yang dibangun sejak tahun 2018 dengan biaya sebesar Rp396,7 miliar. Sebagaimana data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, peresmian jalan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, diantaranya mengurangi jarak hingga 0,87 km, mengurangi waktu tempuh hingga 45 menit, dan mengurangi jumlah tikungan dari sebelumnya sebanyak 50 titik menjadi 9 titik. Selain itu, jalan pintas ini juga akan mengurangi tingkat kelandaian menjadi maksimum 6%. Dari sebelumnya, tingkat kelandaian maksimum pada jalan existing, ruas jalan Mangwitani Singaraja adalah sebesar 27%. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Gubernur Bali 1 Wayan Koster, PJ Bupati Buleleng Ketut Lihatnyana, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali Apri Artoto.